nomor 10. Soalan nomor 10. Sian. Oke. Soalan nomor 10 begini bunyinya. Kebanyakan masyarakat kita lebih gemar dengan tarian barat atau tarian orang luar pada waktu keramaian seperti majelis kawin dan sebagainya. Bagaimanakah pula kita mempromosikan tarian EDM supaya ia dapat menjadi satu tarian kegemaran di luar negara. Pembosian kemajuan sana. Jawaban saya bagi soalan tersebut ialah banyak cara untuk kita mempromosikan tarian tradisi kita, yaitu salah satunya adalah melalui media massa, melalui YouTube, Twitter, dan juga Instagram. Ini kerana melalui media massa lebih mudah, pantas, dan cepat. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada peserta yang nomor 6. Perayaan Hari Keamatan sangat sinonim dengan pertandingan undung dan daun. Pada pendapat Anda, adakah dengan mewujudkan ramai undung dan daun dapat memberi kebaikan kepada generasi kita pada masa kini dan seterusnya? Insan pebagu. Kami bosan kuma saya bintang sana. Kata wadang kuma ini kami haksa. Ini no isi simbaku. Saya sangat bersetuju dengan kenyataan yang diberikan oleh para juri sebentar tadi. Hal ini kerana Undung Nadau merupakan role model kepada generasi muda pada masa akan datang. Selain itu, dengan mengikuti Undung Nadau juga, seorang peserta boleh meningkatkan ilmu pengetahuan tentang masyarakat KDM dan di samping itu dapat memperlihatkan dan memperagakan pakaian yang ada, pakaian tradisional yang ada di Sabah. Tambahan pula, Undung Nadau merupakan satu teladan positif kepada Undung Nadau, Undung Nadau. Sebab itulah juga yang mendorong saya untuk mengikuti pertandingan Undung Nadau ini. Kota Wadah. Ya, teman-teman. Question dari Kepisanangan. Dari segi makanan, kaum KDN memiliki aset yang unik dari segi kepelbagaian makanan tradisi. Berikan satu contoh makanan etnik kita dan adakah makanan tradisi ini dapat diterapkan sebagai makanan umum bagi semua kaum lain di Malaysia. Kepada juri, kami sangat mematuhi sangat terpinai sisi parkur nomor 1. Salah satu makanan tradisi kita ialah hinawa. Dan pada pendapat saya, makanan tradisi dapat menjadi makanan semua suku kaum yang ada di tempat kita maupun di tempat lain. Perkara ini kerana sebagai kaum KDM, kita haruslah memperkenalkan makanan kebudayaan kita kepada rakan-rakan kita
dan secara tidak langsung semakin ramai orang yang tahu tentang makanan kebudayaan kita dan makanan kebudayaan tersebut akan lebih ramai yang mengambil dan juga mengenali makanan tradisi kita. Iri-iri nama tadaho alat sanaku ososono pengawawi kita pinai koto wada. Dua. Oke. Bagaimanakah seseorang dapat mempromosikan produk kebudayaan adat dan tradisi KDM jika untuk itu tidak fasih bertutur dalam bahasa etiknya sendiri? Jawaban saya bagi soalan ini adalah saya percaya bahwa semua orang yang mengikuti untuk ini tidak fasih berbahasa ibunda sendiri, tetapi ia tidak menjadi satu penghalang bagi kami yang mengikuti untuk ini untuk memperagakan pakaian tradisional kami kepada seluruh dunia, dan juga ia tidak menghalang kami untuk mengikuti undung ini dan memperagakan dan menunjukkan kepemimpinan kami kepada semua orang. Sekian dan terima kasih. Itu dia peserta yang nomor 2. Question number 1. Bagaimanakah seseorang unduk ngadau dapat membantu mempromosikan produk pelancongan khasnya di kawasan luar bandar? Terima kasih atas soalan yang sangat menarik itu tadi. Untuk mempromosikan produk dari pelancongan, kita sebagai unduk ngadau, kita ataupun masyarakat kan, kita boleh buat laman web kita sendiri, contohnya Facebook, Twitter, Instagram. Jadi kita boleh kasih masuk dalam laman web kita. Sebab saya yakin kalau kita kasih masuk negara luar, set Instagram, semua orang boleh nampak. Negara luar kalau orang berminat untuk mengetahui mengenai produk pelancongan kita, mereka akan mencari dalam laman Instagram ataupun laman Facebook dan Twitter. Jadi kita sebagai masyarakat di negeri Sabah ini, kita hanya perlu memuat naik gambar pusat-pusat industri pelancongan yang menarik di kawasan kita. Sekian saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih peserta yang memakai nomor 4. Question number 4. Apakah ciri-ciri seorang unduk yang boleh dijadikan contoh atau ikon idol oleh generasi yang akan datang? Terima kasih semuanya. Soalan yang amat baik dan menarik. Jawaban saya adalah ciri-ciri seorang unduk ngadau yang boleh dijadikan contoh ataupun idol kepada generasi yang akan datang adalah sikap yang baik, pandai menjaga kecantikan, boleh berkomunikasi dengan semua orang, berdisiplin, dan juga mempunyai etika yang baik. Izinkan juga saya menyimpulkannya dalam bahasa Inggris. Attitude, beauty, communication, discipline, and etika. Thank you. Ya, sekarang kemarin ini kita lembut nomor 3. Question number 3. Apakah yang anda faham tentang Malaysia Truly Asia yang diwar-warkan oleh sektor pelancongan Malaysia di mata dunia
dan apakah relevannya slogan itu kepada budaya KBM kita? Ketopanan kembali popoli hembus di abad-abadan. Sisi paku mukonga, Malaysia truly Asia. Pogun toko nopona, mogi susubay odinaw maka pogun susubay. Ang 11 nopong mongsok do, slogan diti, do KDM nopona. Pogun toko, kibado, ogungo do basan ko basanan. Bos ko basanan, imogi susubay, biaga do kadazan, dusun, om nagi murug, om nagi, mogi susubay o, sadaw ko basanan. Ino matadugo, koto roda. Kapay mo mogul. Lansus mo yung pesan kayo mo mga... Soalan nomor 7. Question number 7. Soalan nomor 7. Pada zaman nenek moyang kita dahulu, kegiatan ekonomi umumnya adalah bertani, terutamanya menanam padi. Pada pendapat Anda, bagaimanakah kita dapat mendorong generasi sekarang untuk terus mengamalkan? Nah, siapa lagi mengamalkan? Kepada diawai juri. Pada pendapat saya, dalam keadaan negara kita pada masa sekarang yang semakin merosot dari segi mata uang dan juga ekonomi, kita haruslah menggalakkan dan juga mendorong melakukan aktiviti-aktiviti seperti menanam padi. Ini membolehkan pendapatan negara. Selain itu juga mengurangi import barang. Tino Sisimbaku, Koto Wada. Koto Wada, question number 5. Soalan yang berlaku. Jika Anda dinobatkan sebagai Undut Ngadau Kamatan pada hari ini dan dilantik sebagai Duta Produk Kebudayaan dan Tradisi KDM, apakah ciri-ciri dan keunikan utama tradisi KDM yang perlu Anda perkenalkan pada pelancong yang datang ke Sabah? Terima kasih kepada para juri yang saya sangat hormati. Soalan ini sangat menarik bagi saya. Jika saya dinobatkan sebagai Undut Ngadau pada hari ini, saya akan memperkenalkan etnik kita yang berbilang bangsa ini dengan memperkenalkannya di media massa seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan juga memperkenalkan aksesori-aksesori yang sedang kami memperagakan pada hari ini, yaitu baju berundur. Dengan aksesori yang sangat cantik ini, saya dapat memperkenalkan baju yang sangat etnik kita ini kepada dua orang luar. Dan juga memperkenalkan semua makanan-makanan etnik kita di pusara ini, Kota Badan. Soalan nomor 9. Question number 9. Berikan satu contoh sukan tradisi kaum KDM dan beri unsur-unsur budaya yang unik dalam sukan tersebut untuk dipromosikan di peringkat antarabangsa.
1000 tuh. Terima kasih juri atas soalan yang diberikan. Contoh sukan yang sukan tradisi yang saya ingin ialah lubang kerbau. Seperti yang kita tahu, lubang kuda sangat terkenal dan merupakan satu sukan yang sangat mahal. Jadi apa salahnya jika kita mengetengahkan lubang kerbau, di mana kita menggunakan kerbau sebagai ikon utamanya. Itu saja dari saya, dari Kota Padang. Isai nanti isong dari politik dan pak umum ngadau. Kita mainan.